Jangan lupa like, comment, share, share video buat teman-teman. Dadah. Halo, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas belanja bulanan hemat ala aku. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Alhamdulillah mam, akhirnya hari ini bisa nge-share vlog belanja bulanan hemat lagi. Nah ini aku baru aja habis ngejemput kakak Rasya ke sekolah dan pulangnya langsung mampir ya buat belanja bulanan. Mumpung aku ada di luar dan ini sekalian ditemenin belanjanya sama kakak Rasya. Yang pertama di sini aku langsung nyari kebutuhan kakak Rasya dulu yang habis. Ini dia lagi bingung ya mam, milih-milih sikat gigi. Aku nyuruhnya tuh milih yang sepaket sama pasta giginya gitu biar sekalian, karena dapatnya tuh murah ya dibanding beli sikat gigi doang. Kalau beli sepaket kayak gini tuh jauh lebih murah. Nah untuk kebutuhan kakak Rasya yang habis, alhamdulillah tuh cuman sikat gigi aja sama pasta gigi ya. Jadi ini kita lanjut nyari untuk kebutuhan yang lain. Nah ini aku nyampenya ternyata masih terlalu pagi sepertinya ya di Alfamart, karena masih banyak label promo yang belum ketempel atau belum dibagi-bagiin gitu sama si pegawainya. Tapi tenang aja, di sini tuh untuk label kuningnya atau label promonya udah ada, cuma belum dibagi ke produknya gitu. Nah seperti di rak ini itu labelnya belum dibagi-bagi gitu ya, jadi kalau misalnya mau ngelihat harga udah bisa langsung kelihatan. Dan ini seperti biasa aku tuh belanjanya pasti selalu hemat ya mam, belanja sesuai kebutuhan, belanja anti mubazir versi aku. Kebetulan di bulan lalu pas Januari aku gak ada belanja bulanan, jadi adanya tuh belanja harian ya, pokoknya apa yang habis itu yang aku beli. Alhasil di bulan Februari ini aku cuma beli beberapa item yang emang benar-benar habis, karena rata-rata stok di rumah itu masih ada dan masih banyak. Nah namanya emak-emak kalau beli sesuatu pasti yang diperhatiin itu langsung label harganya ya. Jadi pasti nyari harga yang paling murah. Ini untuk sambelnya ternyata pas nyampe kasir itu sebentar ada tebus murah ya. Jadi harganya yang dari 15.000 itu aku dapatnya cuma 10.000-an aja. Lanjut ini untuk sambelnya kakak Rasya itu saus tomat. Itu aku ambil yang Del Monte karena dia emang suka yang rasa itu. Lanjut cari saus tiram juga. Sekarang aku lebih doyan sama yang merek Royco dibanding Sauria. Gak tau kenapa lebih enak aja. Dan gak boleh ketinggalan, ini aku beli stok per emi-emian, gak banyak tapi setidaknya ada beberapa bungkus ya untuk stok di rumah. Nah nyampe di area persabunan, di sini tuh label kuningnya udah kepasang, label promonya gitu. Jadi udah nampak nih mana nih barang-barang yang benar-benar promo hari ini. Dan saatnya kalau kalian mau nyetok sabun cuci piring yang lumayan banyak di rumah, kalian langsung cus aja ke Alfamart karena sekarang lagi diskon besar-besaran. Untuk sabun cuci piring yang selama ini aku pakai itu yang merek ekonomi, harganya sekarang lagi di under 10.000 ya, cuma 8.500 dan 8.700. Nah, yang 8.500 udah free pula spons cuci piring. Sementara untuk merek lain seperti Mama Lemon itu juga lagi promo di harga 9.500. Nah, andaikan aku mikirnya mumpung promo, mungkin aku pasti bakalan ngambil banyak, Mam. Tapi karena emang aku belanja sesuai kebutuhan, jadi aku tetap ngambil satu aja. Lanjut ke area deterjen bubuk. Tadinya aku pengen ambil yang kemasan kecil karena masih ada di rumah untuk deterjen bubuk itu, stoknya masih banyak banget.
Tapi pas ngelihat si OxyClean ini promo di 14.400 dari harga normalnya itu yang lumayan mahal di 25.900, akhirnya aku ambil yang OxyClean aja. Nah, ini aku lagi nyari kebutuhan wanita ya, Mam. Wajib banget nyetok setiap bulannya. Nah, ini aku lagi nyari-nyari brand yang biasanya aku pakai tapi ternyata nggak ada. Sepertinya lagi kosong nih. Jadi aku pilih yang merek baru aja daripada nggak beli sama sekali. Nah, sambil nemenin aku belanja, aku mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat. Dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Ini vlog keseharian aku, apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosan untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Nah, ini pas nyampe kasir ternyata stok roti baru aja masuk ya Mam. Tapi tadi sebenarnya tuh pengen beli roti tawar di Alfamart sekalian. Dan pas si stoknya masuk itu aku lihat untuk expirednya tuh cuma 3 harian ya. Biasanya ada 5 hari gitu, alhasil aku gak ambil. Semoga aja besok udah ada stok baru untuk tanggal expire yang 5 hari atau 1 minggu gitu yang masuk. Jadi mungkin besok aku kesini lagi cuma buat beli roti tawar aja. Nah, ini pas selesai belanja aku duduk bentar di depan Alfamartnya karena kakak Rasya itu lagi makan es krim. Jadi aku nungguin dia sampai es krimnya habis. Nah, ini sebelum pulang ke rumah aku mampir dulu buat beli kue karena sebentar itu aku mau ke acaranya adik ipar aku. Ada acara takziah gitu ya. Jadi ada keluarga dari adik ipar aku tuh yang meninggal. Makanya nih kalau main ke sana sebentar aku mau bawa buat tangan gitu. Nah, ini aku lagi nyari-nyari kue buat dibawa ke sana. Ini tuh letaknya emang agak di pinggir jalan gitu. Sekalian karena kakak Rasya tuh pengen jajan juga ya, jajan bakso bakar. Nah, ini tuh tempatnya berdekatan. Jadi sekalian aku belanjanya itu di sini. Nah, ini tuh kuenya enak-enak ya. Aku sering beli di sini dan harganya juga itu murah-murah banget. Kalau misalnya ada acara keluarga atau pengen bawa buat tangan ke rumah keluarga, aku tuh biasanya beli di sini dan ini tuh fresh banget ya. Semuanya baru dibikin. Jadi kita bisa langsung beli dengan harga murah pula, Mam. Alhasil aku pilih yang bolu ini ya karena aku lebih suka sebenarnya sama bolu yang kayak gini. Rasanya juga enak. Ini tuh aku sering beli di sini jadi udah tahu banget rasa kue di sini tuh kayak gimana. Nah, ini tempat bakso bakarnya berdekatan sama penjual kue yang tadi. Jadi sekalian mampir karena kakak Rasya pengen jajan bakso bakar. Kita nggak makan di sini, cuma pengen beli terus dibungkus dibawa pulang aja. Jadi kalau di sini itu kita bisa makan bakso bakar, bakso kue juga ada. Ada minuman dingin juga, pokoknya macem-macem deh ya. Jadi hari ini kakak Rasya cuma jajan bakso bakar, gak minta yang lain-lain. Dan alhamdulillah ini aku udah nyampe di rumah ya Mam. Belanjaan aku untuk hari ini emang gak banyak, cuma ada 2 kantongan aja. Dan hari ini tuh aku gak belanja di 2 tempat ya. Belanjanya di 1 tempat aja, di Alfamart yang tadi. Nah, langsung aja kita unboxing hasil belanjaan aku di Alfamart tadi. Yang pertama aku beli deterjen bubuk OxyClean. Ini harganya tuh di 14.400 ya Mam, lumayan promo dari harga 25.900.
Terus aku beli deterjen cair, kali ini aku beli yang gentle gen, gak beli yang rencengan karena males aja mampir di toko grosir cuma beli satu macam ya mam untuk deterjen cair aja. Nah gentle gen juga lagi promo di harga 16.500. Terus sabun mandi cair aku ambil yang merek Nuvo di harga 18.900. Itu promo di dari harga 24.500 ya. Lanjut untuk sabun cuci piring seperti biasa aku ambil yang liquid ekonomi, harganya sekarang lagi promo di 8.700. Untuk kebutuhan perempuan di sini aku ambil pembalut ya mam yang merek Charm Cooling Fresh, itu harganya 14.900. Terus ada Kodomo sikat gigi, ini tuh sepaket sama pasta giginya gitu, harganya cuma 10.900. Untuk gula pasir aku ambilnya 1 kg aja, itu di 13.500 ya mam. Nah untuk untuk saus tomat aku ambil yang merek Del Monte seperti biasa, harganya itu 10.900. Untuk saus sambal ABC ini tadi aku tebus murah ya karena belanjanya itu lebih dari 100.000, itu harganya cuman 10.000-an aja. Nah saus tiram aku pilih yang merek Royco, harganya juga promo dari harga 11.000 ke 8.900. Ini tuh rasanya enak banget mam. Aku rekomendasiin sih dibanding yang merek Sori, kalian wajib coba yang merek Royco ini. Terus untuk Indomie goreng di sini aku ambil 5 bungkus ya, harga per piecesnya itu 3.100. Jadi totalnya itu 15.500. Kalau Indomie sebenarnya masih ada stok di rumah, sisa 2 bungkus segitu. Jadi aku nambah lagi nih ada beberapa bungkus, kayaknya aku cuma ambil 9 bungkus aja deh. Tapi ada 3 rasa ya. Nah ini aku lanjut beli Indomie rendang. Tadi itu aku beli 2 totalnya 5.500. Terus untuk Indomie kaldu aku ambil 2 totalnya itu 6.000. Terus untuk margarin kali ini aku ambil yang Forvita, tadi cari yang Palmia tapi gak ada ya, jadi beli yang ada aja itu Forvita, harganya 7.400. Terus untuk tepung sasa serbaguna ini aku ambil 1 aja, itu harganya 7.100 ya, ambil 1 karena stok di rumah itu masih ada mam setengah toples. Lanjut untuk sajiku nasi goreng aku ambil 2 bungkus, harganya itu 2.500 per pieces, jadi 5.000 ya. Dan tadi kakak Rasya juga sempat jajan ada ice cream frozen, itu harganya 6.000. Nah ini ada Vidoran Smart, ambil susu cuma 1 ya mam, tumben banget, itu harganya 2.500. Terus ada nyam-nyam juga harganya 5.100. Nah total belanjaan aku di bulan Februari ini yaitu 188.700. Insya Allah bakalan cukup mam sampai 1 bulan ke depan. Dan apapun yang gak aku beli di vlog belanja bulanan aku kali ini berarti tuh stoknya masih ada di rumah ya, termasuk beras, minyak, teh, kopi, dan jajanan anak aku tuh sebenarnya masih banyak di rumah. Jadi aku beli emang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan apa yang habis aja di rumah. Nah nanti di vlog selanjutnya aku bakalan kasih lihat stok apa aja yang masih tersisa di rumah. Karena di vlog berikutnya aku pasti bakalan bikin vlog refill and restock ya. Jadi nanti stok-stok yang tersisa di rumah kalian bisa lihat sendiri. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku mulai dari belanja bulanan, terus muter-muter nih buat nyari kue, nemenin kakak Rasya jajan, pas nyampe rumah juga langsung unboxing belanjaan aku. Dan semoga vlog aku kali ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku, terus share ke semua sosial media yang kalian punya, dan follow aku juga di Instagram ya di @kireski93, linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.